Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum masuk pelajaran, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi PAI pada hari ini adalah, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, memahami Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Yang kedua, menerapkan Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami, dalam hidup sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk pada pembelajarannya. Asmaul Husna adalah nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna memiliki 99 nama. Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami adalah beberapa di antaranya. Setiap muslim harus menghafal dan mempelajarinya. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, pertama ayo kita bahas Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah yang Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah berfirman, Inna Allaha 'alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Artinya, sungguh Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Quran surat Fatir ayat 38. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu itu tampak ataupun tidak tampak, baik sesuatu itu di langit maupun di bumi. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hamba, walaupun sesuatu itu tidak diucapkan. Sebagai anak muslim, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Al-Alim. Dengan meyakini bahwa Allah Al-Alim, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Kita akan menyadari bahwa Allah mengetahui semua tindakan kita walaupun dalam bertindak tidak ada orang yang melihatnya. Allah mengetahui semua ucapan kita walaupun hanya bisikan terhadap teman. Allah mengetahui isi hati kita, walaupun kita tidak mengatakannya. Tumbuhkanlah sikap meyakini bahwa Allah Al-Alim, maka akan tumbuh dalam diri kita sikap hati-hati dalam berbagai hal. Ayo kita biasakan, kita terapkan Asmaul Husna Al-Alim dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah yang Maha Mendengar berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit dan bumi, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allah mendengar pujian orang yang memujinya lalu memberinya pahala, dan mendengar permohonan orang yang memohon pertolongannya lalu menolongnya. Allah Maha Mendengar segala sesuatu. Sebagai anak muslim, kita harus membiasakan diri berkata yang baik. Karena semua perkataan kita didengar oleh Allah. Kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, apalagi memfitnahnya. Semua yang kita lakukan itu diketahui dan didengar oleh Allah. Hal itu merupakan bagian dari penerapan makna As-Sami dalam hidup sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, kita harus menerapkan Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami dalam hidup sehari-hari, dengan berhati-hati dalam berperilaku dan selalu berkata yang baik-baik. Baiklah anak-anak, pembelajaran PAI pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Adapun tugas latihannya, anak-anak bisa mengerjakan soal pada buku PAI yang ada pada halaman 119 bagian A. Terima kasih anak-anak semua.
Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.